Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini Pak Eko akan menyampaikan yaitu bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Itu disimak video kali ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi Pendidikan Agama Islam bab 2 kelas 1 yaitu tema Aku Cinta Al-Qur'an. Untuk itu, marilah kita menghafalkan Al-Qur'an dan simak bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Artinya, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul 'adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian anak-anak materi hafalan Quran Surah Al-Fatihah. Ya, demikian tadi video pembelajaran tentang membaca Quran Surah Al-Fatihah. Untuk itu, tugas dari anak-anak adalah menghafalkan Quran Surah Al-Fatihah. Nanti di video dikirimkan ke WA pribadi Pak Eko paling lambat tanggal 6 September. Ya, silakan, selamat mengerjakan tugas, semoga kita diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.